Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 30 Juni 2018 tersebut, diikuti 42 anak usia sekolah dasar, mulai dari 6 tahun sampai dengan usia 10 tahun, di mana juga disediakan sejumlah bingkisan dan juga uang saku. Selain itu, turut dihadirkan oleh Kapolsek Kundur Kompol Wisnu Edi Sadono SH, serta jajaran OPD, di mana Kapolsek Kundur sendiri sangat mengapresiasi kepada seluruh pengurus klub motor Custom Kundur Tanjung Batu atas perkasa dan jembatani pelaksanaan kegiatan sosial sunatan masa tersebut. Sementara itu, Ketua Komunitas Motor Custom Kundur, Pram, mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan sinergitas akan tetap terjalin antara sesama, khususnya anggota komunitas dengan Polri, di mana tetap peduli terhadap lingkungan, sekitar serta dapat memajukan pembangunan sumber daya manusia para pemuda di wilayah Kundur. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai, Karimun.